Halo boy, perkenalkan nama aku Kandi. Di sini aku sebagai YouTuber baru di tahun 2002. What? Bulan berapa ini? Bulan 9 ya. Di sini aku memperkenalkan channelku. Namanya Kandi Berulang. Di sana aku bakal streaming, bikin konten, ya intinya YouTuber lah ya seperti biasanya. Dan ini video room tour pertamaku sekaligus video pertamaku untuk YouTube. Oke, enggak usah berlama-lama lagi. Let's go. Oke guys, langsung masuk aja. Di sini kita bakal melihat ruangan di mana aku bakal bikin konten kedepannya. Oke, let's go. Ini dia ruangan kebanggaanku. Oke, pertama-tama kita dari mana ya? Gimana ini kok kayak gelap sekali ini? Kita hidupin dulu lampunya. Sama aja anjing. Oke, kita mulai dari aduh, sorry ngeblur ya. Pakai HP kentang nih. Oh, shit, ngeblur. Oke, langsung saja ya. Ini PC kebanggaanku. Di sini aku memakai komponen PC Intel, pakai Intel Core i5 generasi ke-10, RAM-nya 16 GB, VGA-nya GTX 1660 Super. Nah, di sini monitor pertama ini mereknya AOC. 24 inch 144 Hz, monitor pertama untuk main gamenya. Nah, di sini monitor kedua sama 24 inch tapi bermerek Samsung, cuman namanya apa aku lupa, jadi nanti mungkin ku taruh di deskripsi ya spek-speknya ya, monitor satu sama monitor dua. Nah, di sini ada headset udah pemakaian 1 tahun ini, 1 tahun lebih udah hancur kayak gini ya. Ini apa ya, oh, DBE GM500, dulu beli 2020, harganya itu gak sampai 400, 350-an lah, 350-an ke atas dikit. Terus di sini ada ring light buat pencahayaannya. Apalagi ada stick joystick, ini aku beli di Shopee seharga 150.000, jarang dipakai dan akan dipakai kedepannya. Di sini ada router, aku pakai internet IndiHome 40 Mbps, dan ini satu-satunya provider yang ada di kotaku. Jadi mau nggak mau kita harus pakai IndiHome. Kita tahu lah ya IndiHome tuh kayak gimana. Tapi menurutku IndiHome di sini tuh bagus, bagus. Oke, kemana lagi? Di sini ada cermin. Tahu lah ya cermin buat apa? Buat cermin lah. Di sini ada, ayo, ada yang tahu nggak ini apa? Ayo. Itu lemari boy. Lemarinya keren. Nggak pakai kayu. Ini langsung tempo. Desain dari bapakku sendiri. Kita lihat kamarnya cowok ya, ya pasti berantakan lah. Nih, gelap ya. Kamarku gelap soalnya cuy, sorry cuy. Oke, segitu aja. Di sini ya kamar tidur. Habis itu di sini kursi pertamaku, pembelian tahun 2020, seharga 400.000. Dan di sini ada kursi gaming. Kursi gamingnya apa tuh, merek Cahu ya, harganya dulu 1 juta ke atas, tapi masih lebih nyaman ini, dan aku menyesal membeli ini. Anjay, membuang uang sia-sia. Di sini ini peninggalan. Di sini ada apa ini namanya, voltase listrik.
Dan ini fungsinya untuk menstabilkan apa namanya, arus listrik ya. Nah, ini udah tua ini. Ini beli waktu PC pertamaku tahun 2012. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada kerusakan. Jadi berkat ini PC ku aman dari apa ya, anjloknya listrik. Soal di sini tuh sering padam, mati lampu, nggak jelas memang. Ya. Oke, apa lagi ya? Aku bingung, Jo. Ini video pertama, Jo. Oh, ini ada mouse. Mouse aku pakai Logitech. Seri apa ini? Seri kelihatan enggak? Aduh, ngeblur ini. Tapi gua enggak mampu. Logitech G10102. Ini aku beli tahun 2015 sampai sekarang. Masih bagus, masih awet, masih siap tempur. Ada apa lagi ya? Di sini ada, oh ini ada laptop kesayanganku ini. Ini laptop slim ya. Yeah. Nih. Laptop slim waktu aku kuliah dulu tahun 2013, dan ini laptop tempur. Ini perjalananku main game RPG, MMORPG, main Seal Online. Laptop ini udah setiap harinya menemaniku, bahkan 2 sampai 3 atau 6 bulan enggak mati buat main game Seal Online. Demi dapat cuan ya, dapat duit jajan lah, bukan cuan. Ya lumayan lah ya. Karena laptop ini aku bisa rakit PC di awal dulu. Ini perjuangan ini, laptop perjuangan. Bayangin ini laptop slim ya. Laptop slim tapi dibuat main game, gila enggak tuh. Tapi sampai sekarang masih bagus. Masih keren. Masih berfungsi normal. Apalagi itu ya, di situ ada rak baju, anjay kok ada PDI. Oke, mungkin segitu aja ya videoku. Aku bingung mau ngomong apa ini. Ini first time buat aku soal membuat vlog atau video semacam ini ya. Jadi ya buat teman-teman dibantu like and share, komen ya, di subscribe. Oke, thank you. Buat cabut undur diri, jangan lupa di up channelku ya, dibantu up channelku dengan cara yang tadi, di subscribe, di like, di komen. Jangan lupa di komen, tinggalkan pesan titik aja, gak masalah, daripada kalian gak komen, ya kan. Thank you sekali lagi, gue cabut undur diri ya. Selamat siang, karena di sini siang hari. Ketemu lagi di konten selanjutnya, tapi di konten gaming ya. Apapun gamenya, aku bakal main banyak game di situ. Oh ini lupa cuy, ini ada keyboard ya. Ketinggalan sama keyboard. Ini keyboard murah, harganya 25.000. Mereknya apa ini ya? Nah itu mereknya Stardy. Ini keyboard murah tapi nyaman. Karena aku lebih suka yang nyaman, yang gak berisik ya. Ini pencetannya empuk, ringan ya. Pokoknya daripada yang mechanical sih. Bukannya nggak mampu beli, tapi bisa, cuman berisik cuy. Kalau mechanical mending keyboard biasa aja lah, yang penting nyaman, kitanya nyaman. Oke, kayaknya udah nggak ada yang dilewatkan lagi nih. Ini bisikan tang nih, nggak bagus-bagus banget. Oke, mungkin kalau sorry ya, kalau mungkin videonya kurang bagus atau gimana-gimana. Oh iya, ini webcam tuh nggak kelihatan lagi. Nah, ini merek MTech, webcam murah, harganya 200.000. Oke, gak ada yang ketinggalan kan? Sorry ya, sekali lagi karena ini video pertamaku di YouTube, ataupun video pertama aku membuat video lainnya. Jadi thank you sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Ingat selalu pesanku dimanapun kalian berada, stay safe and stay cool. Bye-bye.